Seekor anjing betina menjadi sorotan setelah terekam sedang mengubur kucing yang tewas tertabrak mobil. Hingga hari ini video tersebut telah disaksikan 19 juta pasang mata sejak pertama kali diunggah pemilik akun TikTok InnerTalks99. Pemilik akun bercerita bahwa ketika ia sedang berkendara, ia melihat seekor kucing dan seekor anjing yang ingin menyeberang jalan. Naas, saat menyeberang, kucing malang itu harus kehilangan nyawanya setelah terlindas mobil. Pemilik akun melanjutkan, kondisi jalan yang ramai menyulitkan anjing untuk mengambil tubuh sahabatnya. Ketika jalan sudah sepi, seekor anjing berbulu coklat itu langsung menangkap tubuh kucing malang dan berlari ke tepi jalan. Tampak dalam video berdurasi 31 detik tersebut, seekor anjing sedang menggali lubang sambil menggendong kucing malang di mulutnya. Tanah digali dengan kedua kakinya hingga dirasa cukup dalam, anjing tersebut meletakkan tubuh sahabatnya. Kemudian anjing terlihat mengubur tubuh kucing dengan tanah menggunakan mulutnya, alih-alih menggunakan kaki. Sontak video anjing mengubur kucing ini mendapat respons positif dari warganet.